anak capres gitu enggak? Belum kepikiran. Anak musisi gitu enggak? Belum kepikiran. Anak ustad? Lah kan lu beda. Iya beda, gimana dong? Lu pernah suka sama anak ustad? Enggak pernah. Ustad bisa punya anak? Ya bisa lah, ya bisa lah. Enggak, yang enggak boleh menikah tuh apa ya? Ya itulah yang di agama lu Katolik atau Protestan? Aku Kristen. Katolik. Ustaz tuh bisa ya? Katolik yang enggak boleh ya? Lu Protestan. Protestan. Oh, Katolik lu Katolik. Ah, Mela Buddha, tuh. Buddha Katolik juga enggak bisa punya anak? Ya, Buddha. Iya, dan bante-bante juga enggak tuh. Biksu gitu kan nafsunya harus dijaga. Habib tuh punya anak. Boleh. Boleh nikah 4 juga boleh kalau asal adil sih gitu di agama. Asal ini. Janda enggak sih? Hah? Oh, asal janda. Asal janda tuh gini. Weh, janda enggak lo gitu. Boleh nih. Janda juga nih. Itu asal janda tuh namanya. Kan berkah kalau menikahi janda. Iya, ada sih kajiannya begitu. Mm. Kan gua tidak terlalu paham ya kayak gitu. Lu ngobrol sama Habib deh. Siapa tahu pulang-pulang ada tergugah hatinya. Waduh. Gua kan enggak tahu.